apa yang dikatakan Haris terlepas, saya tidak akan berbicara apakah yang dikatakan Haris itu, apa yang harus dikatakan Haris itu kena pencemaran nama baik apa tidak, bukan konteks itu saya hari ini datang ke sini ya. Apalagi dia adalah murid saya juga ya, kita satu alma mater. Saya tidak bicara itu. Tetapi ketika setelah ada tim independent investigation ya, untuk klarifikasi atau untuk mendapatkan kebenaran, benar apa tidak sih yang disampaikan, benar apa tidak sih yang dikhawatirkan, diperkirakan paling tidak oleh Kontras, bahwa ada penyuapan-penyuapan, ada keterlibatan-keterlibatan aparat penegak hukum ya, atau mungkin pejabat atau orang-orang yang berpengaruh, sehingga peredaran narkotika yang melibatkan Freddy almarhum atau teman-temannya itu bisa lancar, bisa semakin marak di Indonesia. Itu kan konteksnya. Jadi berbicara apa yang dilakukan oleh tim-tim investigasi dari berbagai instansi ya, ada polisi, BNN, TNI, itu sebetulnya berbicara benarkah ada pencucian uang apa tidak. Itu jadi di sini letaknya. Yang menjadi bahan pemikiran kita atau kekagetan kita, Hoken gitu bisa seperti itu, adalah antara lain, pertama berarti ada tidak tegaknya penerapan tindak pidana pencucian uang pada waktu penanganan kasus-kasus narkotika khususnya yang melibatkan Freddy, sehingga ketika yang bersangkutan sudah tidak ada dan beberapa dan jaringannya masih ada, itu kenapa uang hasil narkotikanya tidak diusut pada waktu itu? Kan kita sekarang ingin mengusut aliran dananya kemana, termasuk dari testimoni itu dicurigai ada aliran dana yang masuk kepada aparat. Dalam tanda petik dalam hal ini adalah penyuapan kan, penyuapan kepada aparat. Jadi kita harus memahami betul bahwa semua aliran dana dari gembong narkotika, dari pelaku-pelaku besar narkotika itu kemana saja, itu namanya pencucian uang. Jadi ketika suatu negara sedang menangani perkara pencucian uang, tidak bisa lagi, tidak bisa tidak, bahkan harus dengan pencucian uang. Untuk apa? Untuk agar penegakan hukum itu tidak saja berakhir hanya pada pelakunya di penjara bahkan sampai pidana mati, tetapi yang penting adalah bagaimana kemampuan negara untuk menelusuri semua hasil narkotikanya agar bisnis narkotika itu berhenti, agar uang-uang itu tidak kemana-mana, apalagi kalau sampai dikhawatirkan uang itu justru mengalir kepada aparat, kepada orang-orang yang bisa membacking dia. Itu yang kita khawatirkan. Dan kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh negara melalui berbagai tim investigasi itu sebetulnya menanyakan kenapa atau kemana uang aliran dana hasil narkotika dari Freddy maupun sindiketnya. Itu pertama, kan seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi adalah apakah itu dari mana atau bagaimana kalau sekarang kita akan menggunakan TPPU untuk narkotika sebagaimana kita menggunakannya untuk korupsi. Nah, itulah pemahaman kita yang salah sekarang ini. Seakan-akan ada pemahaman bahwa TPPU itu hanya untuk korupsi. Nah, ini kan salah. Mudah-mudahan hanya salah, bukan disalah-salahkan sejak awal gitu. Iya. Karena lahirnya anti pencucian uang itu justru dulu hanya untuk narkotika saja. Kemudian berikutnya karena itu berhasil dianggap juga penting untuk kejahatan-kejahatan lain. Kenapa? Lahir bahwa harus ada pemikiran baru, kriminalisasi baru terhadap perbuatan pencucian uang, dikarenakan waktu itu memang komunitas internasional itu kewalahan sekali menanggulangi, memberantas kejahatan narkotika, psikotropika dan segala
turunannya. Sehingga ada pemikiran pencucian uang. Sehingga untuk kejahatan narkotika secara global, jangan lagi sekali-kali hanya menggunakan undang-undang narkotika saja, tetapi juga menggunakan undang-undang pencucian uang. Jangan berpikir hanya menangkap pelakunya saja dengan dipidana seberat-beratnya, dan apalagi hanya usernya, tetapi justru bagaimana kita menggunakan pencucian uang untuk merampas semua hasil kejahatannya. Karena dengan uang hasil narkotika itu bagi pelaku narkotika, bagi sindiket, apalagi International Syndicate of Narcotics, illicit drug narcotics, itu adalah life blood-nya, dari nadinya kejahatan transnational organized crime of narcotics. Itu adalah uang hasil kejahatan itu. Sehingga harus berpikir bahwa uangnya itu harus ditelusuri. Jadi tadi Mbak, kita no need buka undang-undang baru, tidak. Kita bukan kesalahan pembuat undang-undang, kesalahan kita kemauan menerapkan. Kesalahan kita pemahaman bahwa pencucian uang nomor satu sebetulnya gunanya untuk narkotika. Saja, kita tidak memerlukan undang-undang lain. Yang kita perlukan adalah kemauan dari negara, integritas aparat penegak hukum, dan tahu bahayanya bagaimana kalau pendekatan terhadap narkotika tidak digunakan pencucian uang. Dan saya ingin pertemuan ini saya sengaja datang, dan saya malam dari telepon Mbak Yusi, betul datang besok. Iya, saya datang hari ini bukan kaitannya dengan pro dan kontra bahwa disampaikannya setelah Freddy meninggal. Bukan dalam kaitan itu, apakah itu ada pencemaran nama baik atau tidak, itu kajian lain. Tetapi kita sudah terlanjur mengambil satu kebijakan, satu konsensus bersama bahwa apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh Freddy via Pak Haris itu adalah sesuatu yang akan ditelisik, dan itu bagi kita penting. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa kita harus, Kapolri, BNN harus setelah kejadian ini harus melihat semua perkara-perkara narkotika kepada para penyidiknya yang belum dikaitkan dengan pencucian uang, harus dengan pencucian uang. Ini adalah saya melihat ini pesan bagusnya adalah seperti itu. Berangkat dari peristiwa ini, maka penegak hukum, Kapolri dan kepala BNN mesti melihat, bahkan para jaksa yang sudah sampai kepada sudah P21 melihat adakah yang belum sampai ke pengadilan, adakah yang terlupakan pencucian uangnya. Karena ini akan menjadi beban di masa akan datang, peristiwa yang sama seperti ini. Ini yang perlu disampaikan kepada kita semua kalau kita ingin memang memberantas pencucian uang. Jadi tidak memerlukan undang-undang baru, tapi memerlukan semangat baru, memerlukan mindset baru oleh para penegak hukum dan oleh kita semua. Jadi dan kemudian juga kita harus tahu bahwa TPPU bukan sekedar untuk korupsi saja, bahkan kebalik, harusnya itu narkotika. Sangat aneh kalau menarkotika malah tidak. Dan saya ingatkan bahwa narkotika dengan pencucian uang itu harusnya sejak diawali 2003. Kita lihat dari kasus 2003, 2004, 2005 sampai sekarang ini, kasus narkotika itu yang belum menggunakan pencucian uang, atau bahkan kasus-kasus yang sudah muncul, kenapa tidak diteruskan? Ini mestinya terlepas peristiwa kemarin yang melaporkan siapa, ini sebetulnya pesan bagi Kapolri dan BNN harus melihat kasus-kasus yang sudah ditangkap, yang sudah terungkap itu yang belum masuk ke pengadilan harus segera, yang belum ditindaklanjuti harus segera. Dan kemudian kita lihat adakah pencucian uangnya, sudah disita apa belum. Kalau tetap tidak disita, itu ya kita percuma saja.